Teruja berada di Malaysia. Dua wartawan China Media Group CMG gembira dapat mengenali lebih dekat citra budaya negara ini. Liang Liang Husna dan Huang Latifah yang fasih berbahasa Melayu berkongsi pengalaman mereka dalam lawatan 4 hari ke Malaysia. Juga kali yang pertama saya membawa delegasi datang ke sini untuk lawatan kerja. Saya rasa semua yang saya suka, contohnya nasi lemak, bangunan-bangunan cantik tak berubah, tetapi di KL sekarang ini banyak lagi perubahan yang baru. Contohnya ada banyak bangunan baru dibina dan juga ada basikal yang disewa di tepi jalan macam di China, dan juga ada banyak tempat yang ada QR code boleh scan untuk order. Hari ini saya semua boleh nampak saya pakai pakaian kebaya. Saya suka pakaian kebangsaan Malaysia dan saya juga suka makanan, contohnya laksa, mi goreng atau nasi lemak, sate dan lain-lain lah. Saya sangat suka kebudayaan di sini. Mereka bersama 4 orang lagi wartawan CMG berada di ibu negara dalam rangka lawatan 4 hari sejak Khamis lalu bagi meningkatkan lagi interaksi antara masyarakat kedua-dua negara.